menangis bahagia Kaisang tak terbendung saat mendengarkan detak jantung si jabang bayi di kandungan Erina. Jokowi, Ibu Iriana ikut bahagia temani sang menantu periksa kandungan. Ya, setelah pernikahan Kaisang Erina pada Desember lalu, bak sebuah kebahagiaan bertubi-tubi. Kini Erina Gudono memang dikabarkan tengah berbadan dua. Dalam beberapa potret yang beredar, perut Erina pun sudah mulai membesar. Seperti saat mengikuti kajian Ramadan bersama Habib Jafar, Erina yang mengenakan busana berwarna abu itu terlihat cantik. Namun warganet dibuat salah fokus dengan perut Erina yang sudah terlihat buncit. Tak cuma itu, baru-baru ini Kaisang sang suami juga mengunggah momen manis bersama sang istri. Terlihat jelas perut menantu presiden itu sudah semakin membesar. Ya, di kehamilan Erina yang pertama, sebagai suami Kaisang pun memberikan perhatian lebih. Tak hanya memasakkan sang istri, Kaisang juga temani Erina untuk periksa kandungan. Tak hanya Kaisang, jauh dari orang tua yang berada di Jogja, sang mertua Jokowi dan Ibu Iriana sempatkan waktu temani sang menantu di sela-sela kesibukannya sebagai presiden. Momen bersama keluarga disempatkan. Mendengar detak jantung sang jabang bayi tentu membuat Kaisang tak kuasa menahan tangis bahagia. Ia tak menyangka sebentar lagi akan segera menjadi seorang ayah. Melihat sang putra bungsunya kini sudah bakal menjadi ayah, Ibu Iriana dan Bapak Jokowi ikut bahagia dan mendoakan kelancaran kehamilan sang menantu. Tentu kabar kehamilan Erina juga membuat masyarakat ikut bahagia. Mereka pun rame-rame mengucapkan selamat. Alhamdulillah, akhirnya ada Kaisang Junior juga. Selamat Mas Kaisang dan Mbak Erina, tulis seorang warganet. Sementara itu jelang jadi ibu, Erina Gudono terlihat sudah latihan jaga anak. Ya, dalam beberapa kesempatan terlihat wanita 26 tahun itu temani putra Raffi Gigi, Rayansa, bermain. Ia pun mengaku gemas dengan Rayansa atau yang memang akrab disapa Cipung itu. Di sisi lain, sang sahabat Raffi Ahmad sempat memprediksi bahwa anak Kaisang Erina nantinya bakal seperti anaknya, yakni laki-laki. Namun keduanya mengaku bahagia apapun nanti jenis kelaminnya. Wah, ikut bahagia ya pemirsa, semoga lancar kehamilannya. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terupdate dari kami agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami.